Tapi kalau aku perhatiin Mbak Rumi ini senyumnya itu kayak tiba panas. Iya. Karena bikin meleleh gitu. Iya. Ya, perhatian sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and share ke sosial media kalian, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Ning 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 ning, belum motor sekalian kongki. Ser. Waktunya mepet banget karena saya tuh mau keluar dari ini, dari sekolah ya. Mau lulus, saya masih belum punya uang sama sekali. Benar-benar. Berarti sekarang udah lulus ya? Iya, udah lulus. Saya nggak punya uang sama sekali. Sini udah nggak apa. Kok saya minta petunjuk sama Allah? Udah bisa, beratornya untuk apa? Ini untuk kena. Saya minta itu. Masa iya orang. Saya tuh ada di saya kemarin nanya sama Tomika tentang itu. Pak, ya, buat ini rujak nih. Iya. Mungkin Allah sudah menunjukkan ya, kuasanya. Apa namanya itu? Saya loh, kok saya berada di sini? Ini bukan bumi. Ini kenapa? Seribu. Itu nggak nyampe. Nggak ada pesannya, nggak ada orang. Kesana nggak ada orang. Cuman sama ini. Sama tempat ini, sama tempat itu aja. Saya merasa ada di atas loh, ini bukan bumi, kata saya. Ini langit. Terus bumi di mana, kata saya itu. Masih jauh di bawah. Itu sama anak kecil saya yang di tempat ini. Ada ucapan anak kecil? Iya. Bayi maksudnya? Bayi yang saya lihat. Yang siapa kira-kira bayi itu? Mungkin ya, anak. Mungkin katanya itu sih kalau bayi mimpi bayi langsung. Kayak ayah kecil ya. Gitu. Iya. Seperti yang menyari jambar. Terus di situ. Enak kan? Ke malam kedua ya. Suka. Sholat lagi. Ya. Habis sholat malam juga. Dan yang saya lakukan. Iya kan? Tambah saya jambar. Terus istiqomah. Yang datang ini lagi. Ini lagi. Tempat ini lagi. Tambah yang besar. Terus kayak mimpi yang sama. Iya kan? Sampai tiga kali. Habis itu saya dikerumunin banyak orang. Di mimpi itu sama saya bersama artis-artis papan atas di sebelah saya itu. Sama ada juga artis-artis India, artis Indonesia, banyak wartawan di depan saya. Sampai saya difoto-foto. Ya Allah, ada apa ini kok saya sampai difoto-foto? Kok saya bukan artis? Di dalam mimpi saya. Sampai 3 kali juga. Baru udah enggak Jerman, iya, suatu petunjuk. Doa yang diterima. Alhamdulillah, mimpi yang ketiga sudah 3 malam. Mimpi seperti itu, ya Allah saya mohon lagi sama Allah, ya Allah. Dengan jalan apa untuk mencapai rezeki saya. Saya mohon petunjuknya ya Allah. Saya mohon itu. Memang benar-benar minta saya nangis, setiap malam memang saya nangis. Habis itu, yang terus setiap hari yang ada di pikiran saya itu hujan. Enggak jalan setiap hari itu. Padahal itu udah jualan ya? Enggak, belum. Oh, belum. Belum masih, belum. Pas bulan puasa, saya kepikiran sama rujak terus. Kok saya pengen rujak ya? Sampai saya bilang sama adik saya, "Dek, aku mau jualan rujak, Dek." Mau jualan rujak apa, Mbak? Kan sudah ada yang jualan rujak. Enggak usah lah, nanti bisa-bisa pas satu minggu berhenti, katanya adik saya. Enggak usah lah, Mbak. Enggak, saya yakin saya bisa. Saya mau jualan. Kok bisa yakin bisa jualan rujak? Enggak tahu kenapa. Yang ada di pikiran saya itu rujak. Rujak mau jualan rujak pokoknya. Nah, habis itu saya apa? Pas itu Mas, habis hari raya, saya tuh megang uang 1 juta. Iya, pas hari raya saya megang uang cuma 1 juta. Ya Allah, saya bilang gitu. Iya, jadi saya jadikan apa uang ini? Cuma uang 1 juta. Buat modal apa kayak gitu. Bismillah dengan keyakinan. Saya pegang uang 1 juta, saya puasa. Ngajak adik puasa. Iya kan? Beli ini. Beli bahan-bahannya.
buat jualan rujak dengan modal 700 ribu dan pada akhirnya bismillah katanya ibu itu pada kiai dulu nak minta ini minta apa nanya enggak usah saya yakin dengan hari ini bismillah doanya aja gitu. Saya jualan pas itu ini kan? Nanti ini si sendiri kan gitu ya kemarin ya sendiri ya di iya alhamdulillah sudah itu yang beli pertama iya beli pertama terus pas tadinya tambah lagi terus besok itu hari pertama langsung ada iya langsung ada dari Pemkab itu gimana mau nggak ada airnya iya pembeli pertama itu kan di Citrum di sana itu benar itu loh ini tadi Citrum dulu mungkin sudah jalannya yang Allah berikan dan dengan mimpi itu sudah jadi kenyataan itu jalan di sini utara jalan ya. Di timur itu masih kita jadi dengan jalan yang berbeda makanya saya percaya banget dengan sholat malam seperti bully ya. Kalau bully yang itu memang makanya saya apa ya minta benar-benar minta sama Allah simen apa yang mereka ucapkan dengan status saya janda. Kerjaan. Misalnya orang kerja tak kasih uang sama saya itu. Dengan itu. Allah itu mustahil. Sama siapa? Benar. Tapi dah lagi yang kemarin dia apa? Di Jakarta, Mbak. Bukan hanya apa ya? Bukan hanya yang saya. Tapi Allah memberi dari apa yang saya butuhkan. Sepertinya itu. Dan apa sih? Orang Kupang loh Pak, dulu kita ada orang ini. Luar biasa. Nengnya yang be. Dan sempat katanya Isa yang sempat iya, datang sih. Alhamdulillah. Bener nggak tuh? Iya bener. Bukan betul sekali. Maksudnya Isa ini kan sangat terkenal dengan Makarobakawahnya. Beliau diundang apa? Terus datangnya dengan kemauannya beliau. Siapa ya? Dengan kemauan beliau. Sina? Beliau meminta katanya sama ini sama adamnya ya. Ayo, aku mau kerja saat ini. Karena dari situ Bondo ke sini nggak dekat. Nggak dekat. Aku mau kerja saat ini. Kamu belum ini mau kerja saat ini. Benar-benar mau kerja saat ini. Sini telepon aja. Enggak. Tiba-tiba langsung datang Pak Syahia. Beliau sama rombongan? Iya, sama rombongan. 7 rombongan. 7 rombongan. Nah, 7 rombongan itu maksudnya 7 mobil. 7 mobil. Ayo. Ada mobil terakhir dari beliau juga. Nginep apa langsung balik? Langsung balik. Soalnya sama-sama juga. Dari jam berapa? Sih? Dari jam 11. Siang. Iya. Pulang jam? Karena beliau kasih ini, kayaknya betah beliau disini. Ya Allah, saya sampai merinding mas. Iya, iya. Saya nggak percaya, beneran saya kayak mimpi. Kalau sampai beliau datang itu, insyaallah. Karena kebetulan beliau adalah guru saya. Iya. Di situ ngomong saya. Belum gitu. Saya masih ini, masih ada niatan mau ke Sukoharjo dalam waktu dekat ini, insyaallah. Sangat-sangat kangen juga sama beliau kemarin itu pas waktu lagi naik-naiknya lagi virus iya. Kemarin juga
beliau mau kesini sampai Sampang buat balik. Beliau balik karena di sini beliau bilang sama panjang sebelumnya gitu kan. Alhamdulillah. Ini adalah bonus gitu. Bonusnya. Apa aja yang peroleh gitu. Alhamdulillah semua sudah tercapai. Allah memberikan lebih dari apa yang saya minta. Begitu. Oh, sampai dia punya. Sudah memberikan lebih dari apa yang saya butuhkan selama ini. Intinya luar biasa dari kemarin ya. Ya, sampai ya, bisa bangun ini katanya ya.
juga udah punya mobil juga kan. Itu gara-gara kemarin juga, Pak? Iya. Bukan, luar biasa sih, Pak. Karena kalau di kalau dibilang hanya sekejap ya kemarin ya. Iya. Bentaran cuma imbasnya sangat luar biasa ya. Itulah kuasa Allah, Mas. Iya. Sekalipun banyak dibilang rujak Sahrini itu tutup. Kayak nah, gitu. Itu juga. Jadi kemarin gua pas baru nyampe dari Jakarta itu nanya sama warga sekitar, katanya ada yang bilang tutup, udah tutup gitu. Ah, masa udah tutup? Makanya saya nggak percaya, makanya langsung aja sini kemarin. Ternyata enggak gitu. Itu hanya tepisan-tepisan miring gitu. Padahal enggak seperti itu, Pak, ya. Dibilang berhenti, sampai banner itu dibakar. Bukan main. Itu siapa yang bakar itu? Gak tahu. Ya, di depan itu kan ada banner. Iya, itu yang bakar. Baru kan. Itu dikasih lagi ya? Iya, dikasih lagi. Kemarin tuh dibakar, ada yang bakar, gak tahu. Terus dibilang di sini tutup, sudah berhenti katanya. Tapi alhamdulillah sih tetap alhamdulillah tetap ramai sekalipun pandemi. Kalau Allah sudah mau ini apa? Mengantarkan rezekinya untuk saya. Iya, tetap alhamdulillah masih ada juga pelanggan yang bolak-balik ke sini dari luar kota juga. Dari seorang yang mungkin dulunya nggak dihargai, dihina, dibully, sekarang menjadi sosok yang sangat dipertimbangkan gitu. Gimana tanggapan orang-orang nih untuk Mbak Rumi sekarang? Alhamdulillah, ya gini-gini aja, Mas. Ada yang sudah berubah kayak gitu. Karena ada pepatah yang bilang begini, kita pas waktu kita di bawah, orang itu nggak akan mencari kita atau tahu siapa sosok kita. Gitu. Tapi kalau kita sudah di atas, semua orang akan menganggap kita saudara gitu. Saudara. Ya. Ya, benar sekali, betul sekali. Dicari pasti. Dicari. Iya, dari kejauhan aja itu sudah kelihatan bersinar. Kalau masalah pembenci sih kayak deterjen kayak gitu. Itu deterjen. Malah itu jadi penyemangat buat saya. Jadi penyemangat. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih sama deterjen yang budiman. Tanpa mereka juga saya nggak akan seperti ini. Terima kasih sudah mentransfer pahala saya. Iya. Karena harusnya kita ditanggung oleh dia gitu. Iya. Yang saya butuhkan itu pahalanya. Pahala. Semoga nanti di akhirat saya panen pahala. Amin. Oh ya, di sini bukanya setiap hari. Bukanya setiap hari. Dari pukul berapa? Dari jam 9, sekarang jam 9 pagi sampai jam 5 pagi. Kalau malam udah enggak, udah tutup. Sudah tutup, tapi biasanya kalau dari luar kota, kayak dari ini Surabaya, Bangkalan, itu biasanya jam 5 masih ada. Ya tetap kami layani dengan baik sampai mereka juga jauh, kasihan gitu. Mereka jauh ke sini. Untuk pendapatan terkecil di kisaran berapa? Paling kecil dari mulai awal buka mungkin sampai sekarang pasti ada perbedaan tuh. Iya. Berapa? Ya, mulai dari awal buka. Berapa terkecil? Terkecil dulu 5 ya. 5? Iya. Itu udah. Iya. Itu terkecil 5. Bukan main. Luar biasa. Iya. Untuk terbesar? Untuk terbesarnya, apa harus disebutin? Janganlah. Ini salah, nominalnya. Hampir 10 ya. Hampir 10. Gampang, luar biasa sih. Itu perhatiannya. Doa. Iya, alhamdulillah. Terima gitu. Ada. Ini berarti selain rujak ada bakso-bakso juga ya? Ada. Ada bakso, terus ada kaldu juga. Ada kaldu juga? Ada kaldu koper juga, kaldu tulang.
Berarti ada tiga ada varian gitu ya? Ada rujak, geprek juga. Bakso sama kalsot. Kaldu. Iya. Kalsot itu apa? Kaldu soto. Oh, kalsot itu kaldu soto. Iya. Kalau rujak soto itu rujak dicampur sama soto. Oh gitu. Iya. Buset. Jadi di sini itu sangat lengkap ya. Iya. Mau apa aja di sini ada udah. Diselingkuhin. Oh, diselingkuhin. Hmm. Jadi orang yang selingkuh-selingkuh boleh. Oh, iya, makanannya aja. Oh, makanannya aja. Kalau orangnya jangan. Oke, Mbak Rumi, jadi kita masuk ke question of life. Mbak perlu kabarin ya? Seputar pertanyaan singkat yang harus dijawab dengan cepat gitu. Oh iya, iya. Kalau saya mau memilih, saya akan tetap berjualan rujak di Madura atau menjadi seorang entertainment di ibu kota. Padahal. Emang sengaja saya buat yang susah-susah gitu. Maunya sih dua-duanya. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Bisa dong, satu dong. Maunya sih tetap di Madura. Cuman pengennya pengen ketemu sama Inces aja. Ketemu sama Inces aja. Iya. Itu harapannya. Dan katanya baru enggak punya Instagram sih. Iya. Belum bikin. Belum ada. Itu sebenarnya enggak. Kalau punya Instagram bisa langsung di-tag ke Inces ntar. Iya. Malah lebih gampang. Nanti in lagi. Karena Inces kan banyak kayak apa? Instagram banyak endorse-endorse, itu malah lebih gampang juga untuk nerima-nerima job gitu kan. Berarti gimana nih jawabannya? Pengen tetap jualan rujak di Madura atau seorang selebriti yang tinggal di ibu kota gitu? Gimana? Pertanyaannya sih susah. Emang sengaja ya bikin susah. Insya Allah lah. Gimana ya mas? Di sini juga apa ya, masyarakat juga membutuhkan saya gitu, karena awalnya kan dari rujak. Iya, yang nggak bisa ditinggal memang, karena mereka bukan hanya pengen rujak saya, tapi juga pengen foto-foto. Pengen foto-foto. Iya. Artinya mau juga dong ke Jakarta kayak gitu, cuman kepikiran yang di Madura. Kalau saya lebih perdalam, Anda ini mirip kayak Abu Nawas ya. Enggak mau di surga karena banyak dosa. Enggak mau di neraka karena belum pantas di surga juga. Betul sekali. Berarti artinya apa? Lebih pengen di Madura. Iya. Karena juga awalnya di sini orang yang paling disayang. Iya. Orang yang paling disayang yang pertama. Yang pertama. Orang tua. Orang tua. Kenapa orang tua? Seberapa besar pengaruh orang tua untuk Anda? Pastinya banyak. Bisa balas budi. Mungkin dari support juga ya. Iya. Ingin membahagiakan. Sejauh ini ada nggak hal yang dari dulu pengen baru dilakuin nih, tapi sampai sekarang belum kecapean? Ada. Apa itu? Pengen ke tanah suci bersama keluarga, itu aja. Ya, keluarga gitu. Amin. Ya. Dan sejauh ini kasih sayang dari orang-orang terdekat untuk Anda apakah sudah cukup? Alhamdulillah sudah. Cukup. Kasih sayang seperti apa yang mereka kasih untuk Anda? Terutama support ya. Perhatian juga. Semua, bukan hanya keluarga, tapi teman-teman dekat juga. Kayak gitu. Jangan sedih dong. Saya akan berhenti bekerja ketika saya tidak akan berhenti. Tidak mungkin dong.
Anda pasti berhenti bekerja, mungkin karena sesuatu atau apa? Mungkin karena sesuatu atau mungkin sudah tua. Lagi sakit aja, saya masih kerja. Bukan. Tulang robot kan. Mungkin ketika saya sudah drop, sudah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Baru. Nah, dan baru ini katanya seorang single parent. Seorang janda. Di usia 35. Di usia iya, 35. Sudah ada calon kah? Belum. Belum. Carikan ya. Jadi buat kawan-kawan yang nonton, disimak dan didengar secara baik-baik gitu ya. Jadi sosok Sahri di Madura ini belum ada calonnya. Jadi kembalinya masih berkarang dulu. Kalau misalnya mau daftar, langsung aja chat ke nomor ini. Chat ke nomor ini. Baru ini tahu nggak? Dalamnya pantai di Suramadu itu berapa? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Soalnya nggak pernah ini. Nggak pernah ngukur. Ngukur. Kamu tahu nggak? Nggak. Sama kedalamannya. Kalau aku sih sebenarnya juga nggak tahu pasti sih. Cuma aku yakin kalau dalamnya laut Suramadu itu nggak bakalan jauh lebih dalam dari perasaan aku ke kamu. Aduh. Kalau gua boleh memilih, gua akan pilih rujak atau krim. Sama, dua-duanya. Salah satu dong? Jangan dong. Karena... Lama, lama. Karena ya maksudnya sama. Yang lebih disayang lah. Yang lebih disayang. Yang lebih disayang. Sama-sama sayang. Apakah harus aku jauh? Waduh. Iya. Ini repot ini. Karena selain rujak juga apa ya, merangkap di ini juga, di krim juga, iya, sama HP juga, sama jamu juga. Bukan main lauk, sebenarnya banyak ya? Banyak, sebenarnya. Bukan cuma di rujak aja sebenarnya. Iya, sebenarnya. Tapi ini maksudnya lebih awal di rujak dulu atau? Di jamu dulu. Oh awalnya? Awalnya jamu. Jamu ini maksudnya jamu yang semacam apa? Ramuan Madura. Sebelum rujak memang jamu. Habis itu rujak. Jadi orang-orang di luar sana, di ibu kota khususnya itu banyak yang bertanya-tanya kayak apa sih ramuan Madura gitu. Katanya sangat manjur sekali. Iya. Itu bisa enggak kalau di delivery ke Jakarta bisa enggak? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Memang pengiriman luar kota lewat JNT. Oh, gitu. Iya. Berarti kuat ya untuk kadar iya luar dong. Sana gitu ya. Iya, kuat banget. Terus untuk jamu ini berapa varian macam, Mbak? Ada satu aja. Satu aja? Satu aja. Cuma itu udah hampir menyeluruh kayak fungsinya gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Ada dupa pengantin juga, ada cem-ceman juga. Bukan main. Berarti Anda ini pembisnis ulung juga ya? Iya, karena mereka tuh dulunya nggak tahu apa ya bisnis saya di luar apa, mereka kan apa ya, mereka kan nggak tahu, taunya cuma kerja aja gitu. Karena saya nggak keluar memang ya. Karena kita di HP ini memang apa ya, dimanfaatkan dengan baik lah ya, selagi bisa, daripada bergosip yang nggak penting. Iya. Nah itu dia. Oke, kalau untuk krim sendiri, alhamdulillah sudah Asia juga. Alhamdulillah membludak. Mainnya bukan, sudah lumayan jauh Anda ya. Alhamdulillah bukan hanya di Indonesia tapi juga ini Malaysia. Itu krim Batam. Semacam apa, Mbak? Krim Vitse ya, racikan dokter juga. Alhamdulillah ada dukungan dokter juga sama reseller di ini. Itu keracik sendiri apa gimana? Racikan dokter. Racikan dokter. Dokter. Yang memang saya sendiri pakai. Nah, mereka tuh juga nanya,
Mbak Inces kok bisa ini, kok bisa glowing, kok bisa putih, kayak gitu pakai apa? Saya sebenarnya nggak merekomendasikan krim saya di TikTok. Tapi mereka sendiri mau kayak Mbak Incesnya kayak gitu. Apa yang saya bisa? Keluhan saya kayak gini. Oh bisa, ternyata alhamdulillah. Mereka juga ini apa pemasaran di TikTok itu luar biasa. Iya. Kita jadi bukan di situ ya. Kita di sana bukan hanya hiburan aja, tapi menghasilkan. Alhamdulillah bisa meraup rezeki juga dari sana. Berarti kalau untuk krimnya sendiri ini banyak varian juga apa? Banyak sekali varian. Tergantung kebutuhan. Tergantung ya? Keluhan kulit wajah masing-masing. Bisa di delivery juga? Bisa dong. Meskipun keluar kota juga? Iya. Yang nggak bisa hanya ngajak ya? Ah, kalau enggak sih nggak bisa. Sama orangnya belum ya? Iya, ada HB juga. HB itu apa sih? Handbody. Oh, handbody. Iya, handbody. Terus ada apa? Ada ibu berapa? Baju, kerja. Pokoknya apa yang saya pakai mereka suka, ya sudah di order kayak gitu. Anda ini sangat bisa memanfaatkan keadaan gitu ya. Apa aja dan nyakan gitu. Bisa ya. Selama itu mereka suka, asalkan positif ayo di order. Silakan. Kan kayak gini. Seperti apa ya? Dampak corona ini kan memang benar-benar ini ya, sangat mempengaruhi dengan penghasilan kita. Jadi saya tuh muter otak dari jalan apa lagi untuk rezeki saya kayak gitu. Saya coba-coba alhamdulillah. Dengan apa yang saya posting kayak gitu. Alhamdulillah mereka tuh suka. Bisa. Dengan itu saya tuh masih bukan hanya kerja siang hari. Tapi saya jadi kelelawar juga untuk malam hari. Jadi melayani ya? Melayani restoran, melayani customer-customer saya. Kenapa HP saya selalu on? Karena memang apa ya, mereka juga membutuhkan saya ini. Ini belum kebales semuanya. Jadi saya untuk siangnya tuh slow respon sama mereka semua. Untuk malam baru joss. Jadi kalau rujak agak sepi, kita dapatnya dari yang baru. Tapi kalau aku perhatiin dari tadi, yang baru ini sangat manis gitu ya. Kalau pakai baju kuning kayak begini ya. Bukan kuning sih, saya pakai baju kuning. Memang bukan kuning? Ah kuning kali. Pink lah. Oh pink? Oh, iya dong. Waduh, ya kira kuning. Kuningnya yang mana? Berarti bener ya kalau cinta itu buta ya. Hai. Lama. Oke, yang terakhir mungkin apa? Harapan dan doa untuk keluarga, untuk diri sendiri. Harapannya semoga ke depannya tambah apa yang diinginkan. Hajat katanya Mama Durai. Kabul hajat. Mau tercapai. Itu iya, semua apa yang dicita-citakan tercapai. Bisa menyekolahkan anak saya sampai lulus, nanti sampai dia sukses. Apa yang menjadi impian selama ini untuk bersama keluarga itu bisa tercapai. Semoga netizen juga makin banyak ya. Semoga netizen juga makin banyak, makin cinta saya, makin sebentar. Apa? Kenapa Anda sangat berharap kalau netizen makin banyak terus menguntungkan buat Anda? Iyalah, saya butuh pahala mereka. Oh gitu. Karena jadi, mereka juga loh, kalau enggak ada deterjen itu Mas terasa sepi ya. Terasa sepi. Iya benar banget. Terasa sepi. Jadi kita harus apa ya, tanpa mereka membuli, kita kurang semangat kayaknya untuk bekerja. Iya. Karena balas dendam itu yang terbaik adalah kesuksesan kita. Iya, kesuksesan kita. Apa ya, jangan balik membuli. Biarkan mereka sadar dengan sendirinya.
sebenarnya mereka tuh sayang sama kita karena kita diprioritaskan sama mereka kayak gitu. Sebelum apa ya, mereka mementingkan dirinya sendiri, lebih mementingkan diri kita dulu kayak gitu. Gue sedikit bisa coba ini itu suka wangi apa? Misalnya parfum apa? Parfum suka dupa. Kalau saya bilang kalau kamu mengukur paling ada lambat. Enggak, kalau cium mau dupa? Takut, mana? Kalau kalau misalnya enggak ya? Enggak. Masa sih? Iya. Tunggu dulu, Pak. Ah, masa sih, Pak? Dan baru ini katanya suka film India gitu. Kenapa? Suka aja di film India. Siapa seorang sosok siapa? Bob. Siapa ya? Aktornya suka sama banyak sih. Sahrukan, Amerika. Kenapa Sahrukan? Kenapa harus Sahrukan? Mungkin karena hidungnya selalu nempel di leher. Tahu. Kalau pas acting kayaknya apa ya, musuh. Kecantung hati saja. Gitu. Berarti kalau nangis dia dulu bikin saya nangis juga. Oh gitu. Karena emang benar sih kalau Sahrukan itu paling diidolakan aktor sama di India tuh paling naik dia di Hollywood malah. Berarti kalau suka film India otomatis bisa jadi film India. Dulu ya Mas ya, sebelum buka ini kan aku pernah mimpi ya. Aku pernah mimpi ditemukan dengan Shahrukh. Di aktor-aktor Bollywood itu sudah ada semua di kanan kiri saya. Iya, di mimpi saya itu ada. Pas saya pas tadi yang di awal kalau masih saudara gitu kan. Iya, alhamdulillah masih saudara. Yang hidup dikit ya India. Enggak tahu kalau India. Terus apa dong? Lagu jangan ini, dong, jangan nyanyi dong. Lagu Inces lah, lagu Inces. Katanya tadi di belakang. Kan udah janji. Janji itu adalah hutang. Hutang. Lu tadi bilang gitu. Ingat juga sama lu tadi. Ingat jadi gitu. Apa kayak sesuatu atau apa? Lagu Inces. Sama aku lala ser gitu kan. Dikit aja dikit. Iya nanti rusak. Oh enggak rusak, paling meledak. Enggak apa dikit aja. Oke, makasih Mbak Rube. Sama-sama. Waktunya. Ser.